Halo, assalamualaikum Om dan Tante. Kali ini Rania and Family mau ngajak Om-om dan Tante-tante yang kerja di Pujasera Taman Mini untuk main jalan-jalan ke Cangar. Rencananya kita mau berendam air hangat karena katanya Bude Al pengen jalan-jalan nih. Ya, oke, kita naik dari Sumber Gedang, ya Desa Sumber Gedang, terus naik ke arah Trawas. Kita ngelewatin Ketapan Rame, Jembatan Cembor yang biasanya Rania beli pentol bakar dan lain-lain ini kan. Ingat kan yang di video sebelumnya itu loh. Nah, kemudian kita masih ngelewatin nanti Desa Cilaket, Pacet, Mojokerto. Nanti habis gitu Cangar. Oh ya, Cangar tuh masuk ke Batu atau Mojokerto sih? Kayaknya Batu deh. Karena udah lebih deket dari Batu ya. Seru banget, ngikutin terus perjalanan Rania dan keluarga sampai kita nyampe di Cilaket nih. Perjalanannya seru banget nih, sampai mogok-mogok nih motor Beat yang dipakai sama Tante Tika dan Om Bari, sehingga Tante Alifa harus pindah ke motornya Om Brodin. Oke, ikutin terus, selamat menyaksikan. Perjalanan Pacet menuju Cangar nih cukup lumayan nanjak dan bertikung-tikung ya. Akhirnya setelah tikungan yang ini nih, kita sempat berhenti dulu karena kita nunggu apakah teman-teman atau tante om-om yang lain tuh kuat. Dan ternyata beneran, kita berhenti sejenak sambil nungguin ini, ternyata Tante Alifa dan Tante Tika itu sudah berubah formasi. Mereka langsung digonceng sama Brodin dan Om Bari. Mereka berdua adalah supir cadangan karena takutnya Tante Tika dan ini dia Tante Alifa. Lah, Budi Al. Budi Al nyengir-nyengir. Oke, tapi nggak apa-apa sih. Memang kita harus punya cadangan ya, the second plane, supaya aman gitu perjalannya. Ini dia Tika. Oke, istirahat depan. Kita lihat. Istirahat depan. Wih, para pembalap turun gunung. Harusnya mereka istirahat, tinggal nunggu Tika sama ini belum datang. Lihat begitu curam. Ramai sekali. Kita nunggu Mbak Tika sama Mbak Ari tadi sempat berhenti. Nah, ini dia. Sini dulu. Bisa dilihat kan perjalanannya ini, kita ngelewatin pinggir gunung nih, membelah gunung dari Kabupaten Pasuruan ke Kabupaten Malang. Kita ke Batu. Seru banget nih ngelewatin gunung ke gunung. Pemandangannya seger, hijau, jurang, pohon.
ya itu-itu aja, tapi kan seru banget nih untuk pecinta gunung seperti kita yang cita-citanya kepengen naik ke puncak tapi tidak ada daya dan tenaga, apalagi upaya gitu loh. Jadi naik motor aja sudah cukup mewakili ya, udaranya segar bersih dan sangat menyenangkan, hijau semuanya. Istirahat. Oh, kita di kita tadi sulit. Apa sih, Rek? Wow, tingginya. Ini kita di jembatan. Ini tempat agar dikulutin. Pas ngelewati hutan. Papa selawatan tak wes. Buat dem ya. Pindah sana lo, jangan di jembatan. Ini ada di situ lo, ada di. Pindah sana lo aja di jembatan. Kota Batu dan batas Kabupaten Mojokerto. Kita ada di puncak gunung. Wes kanan. Kita di puncak gunung, Mbak. Ayo, ayo. Satu kali gini, siapa gini. Mas gak maneng. Kita mulai lagi perjalanannya. Kok tidak ada? Tidak ada sinyal memang. Akhirnya kita mau berendam. Helmnya diamankan sendiri-sendiri. Halo teman-teman, sekarang kita mau mandi di air panas. Di mana ini? Di gunung namanya Cangar ya. Ade. Nih ya. Setelah melalui perjalanan yang sangat amat panjang. Yang biar gak banyak monyet-monyet datang minta-minta. Gak apa-apa. Adek seneng mau berendam air panas ya. Coba adek. Dadah dadah dong.
dulu tiketnya di sini. Terus bawa ayam geprek. Nih, ong. Enak selek tabrak. Seleknya adem. Iki kolam, kolamnya panas, Mbak. Cek tumon dek rombong gak ono. Dilarang memberikan makanan pada satwa. Wah, benar-benar berendam. Berendam kita, guys. Wah. Gak tahu ya kalau dingin kalau hangat. Kayak ekon lo sing hangat iki. Iya. Ada ruang berendam VIP. Lihat yang berendam. Iya. Oh, no kolam wanita. Ini sing campur. Wah, akhirnya kita sampai di Cangar. Ini maksudnya kolam wanita. Delok sik. Adit mau makan dulu ta? Gimana Adit air hangat tadi? Nah. Ayo makan dulu ta. Adit juga mau makan dulu ta? Ngapain? Sama ayah aja. Mbak Al mangan sik, jare Mbak Al. Mangan sik. Cuman gak makan total. Oh, sing itu dingin paling dit ya. Sing itu adem mbak ya. Coba ndelok sik. Ha, baru adem. Coba pegangin dit. Awas dalam itu ya. Awas. Dingin apa enggak? Hah? Biasa airnya. Mana enggak kelihatan Om Udin sama Om Bari? Enggak kelihatan Om Bari sama Om Brodin. VIP-nya ya. Saya hanya khusus VIP, jadi pemandian keluarga untuk 6 orang. Tuh, fasilitasnya bisa lihat di internet nanti ya. Ini jam 12 siang. Semakin banyak orang, kita waktu datang tadi sekitar jam 10. Alhamdulillah masih sepi. Dan ini sekarang udah banyak sekali orang. Dan kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita cari tempat untuk makan bawa bekal. Nanti setelahnya kita pulang melanjutkan perjalanan ke Batu. Anu, mendekatkan kepada pentol, Pak. Mendekatkan diri kepada pentol. Ini gazebo untuk orang jaga. Ini ada banyak rombongan ibu-ibu paskibra. Tadi dari ibu-ibu pelatihan. Jadi habis rapat. Pengen makan ini. Keluar ke. Senang sekali itu airnya. Enak loh, enggak terlalu panas. Tapi juga enggak dingin. Seru. Dari tadi berenangnya di situ karena lebih sepi dan dingin. Dan lebih bersih airnya. Kita lihat. Ada musala. Fasilitasnya lengkap. Situ ada kayaknya penginapan deh. Seru juga ya kalau mau nginep di situ. Oh, ini dia. Kita makan di pendopo situ aja, Nak. Karena bekalnya kurang, jadi aku makan bakso.
seporsi 15.000, lumayan. Bentol besar, bentol kecil, rasanya lumayan. Beli gorengan juga. Food court-nya harganya nggak nembak ya, lumayan untuk ukuran di pucuk gunung. Proyek apa ya kira? Tanamannya hilang. Ternyata proyek tadi itu pengembangan greenhouse strawberry. Oh, apa-apa. Kita udah sampai Batu Karang. Nih ada pocong, foto sama pocong Tania. Yuk. Ayo sama Batika foto sama pocong, ayo. Adalah pocongnya dada-dada itu loh. Tuh. Tuh isin pocongnya isin. Ayo Budia foto sama pocong. Takut. Itu ada dada yang belum ada ini. Iya lah anak temenan lah, gak anak ternyata duduk. Iya. Ada mau foto sama ini? Wah keren. Ayo foto dulu. Apa dek? Foto sama ini. Iya, mana? Mana foto? Oh gantian dek, dek gantian. Nia, 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 gantian nak, gantian, gantian. Nia mau foto di situ? Iya. Nia lagi di mana ini? Yeay. Minta Budeal, minta Budeal duit. Oke, lebok no. Ayo dek, situ dek.
Dek mau foto udah ya situ? Iya foto. Iya. Ayo katanya mau foto. Ya sama-sama. Udah? Doraemonnya kurus. Doraemon itu nggak ada balik-balik. Iya lagi itu diet. Ada unicorn. Oh iya ada unicorn coba. Ini lagi tutup ya teman-teman. Mungkin malam. Oh dalam perawatan. Ini ikonnya batu. Emangnya apa malam anus disu? Iya kan Kak Ude. Operasi unit desanya susu. Kok gue gak kenal susu kawan ini? Yogurt. Oh yogurt. Bila gue loh. Kucingnya. Bila gue loh. Sampah. Ada unicorn. Wah. Nih sampe 2000 lagi budaya. Gak apa-apa loh. Gak apa-apa sumpah malah. Ih lucunya itu pakai baju. Unicornnya perempuan apa laki dalamnya? Entah. Kalau 2000 Mbak Tika. Oh ya wes. Oh ya wes. Nia mau foto sama unicorn. Oke. Okay. Siapa Dek? Ada adik beli kepiting kecil-kecil ini. Ya, makasih. Ini ada kol, ada.